Diduga tak tarik rem tangan, terekam CCTV detik-detik mobil mundur hingga menabrak toko di Jepara. Tengah beredar video yang memperlihatkan rekaman CCTV sebuah mobil yang mundur tak terkendali viral di media sosial. Video viral tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @memometsos dan @jatenginfo.update. Berdasarkan keterangan unggahan, insiden tersebut terjadi di depan SPBU Krasak Pecanangan, Jepara, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil Grand Livina berwarna abu dengan nomor polisi H1056NP yang awalnya terparkir di halaman SPBU. Di belakangnya, terdapat juga mobil putih yang juga parkir lurus dengan mobil Livina. Namun, tiba-tiba mobil Livina abu mendadak mundur perlahan. Diduga, kejadian itu terjadi lantaran sopir AK menarik rem tangan ketika parkir di halaman yang permukaannya agak miring. Mobil putih yang berada di belakang berusaha mundur untuk menghindari tabrakan. Sementara, mobil Livina tersebut terus berjalan lurus mundur hingga menabrak sebuah toko di seberang jalan. Beruntungnya, saat kejadian kondisi jalan tak terlalu ramai oleh kendaraan lain. Namun, berdasarkan keterangan unggahan, terdapat beberapa kerusakan barang di toko yang ditabrak tersebut. Sontak saja, unggahan tersebut pun kini mengundang berbagai komentar warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.